Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo. Yoyoy. Kali ini Bang Kulo kembali lagi dengan, wih, ini motor ngabers, ini full modif teman-teman. Ntar, Bang Kulo turun dulu Bang Kulo. Majeng melulu aja dah motor, turun. Tentang helmnya AGV Pista Corsa aja. Review lah. Nah. Bentar, ini motornya kok gak bisa diem di sini, bentar. Kita pindahin dulu teman-teman. Tadi kenapa sih motor agak bisa diem? Dah, sini aja. Diem enggak? Dah, diem. Yuk di sini. Malah pakai helm lagi, lepas helmnya. Emang ini motor kagak bisa diem, Bos. Aduh, harta tata aulia NASA sama tim Kiprat. Oh iya, Proliner. Apalagi ketiga tidak sebenarnya. Brembo, Ipon. Nah, olinya Ipon. Teman berdua 5. Bannya ini pakai apa? Pirelli ya, teman-teman. Bentar ini tapi kok gak bisa diam ya motornya? Jangan-jangan ada setan ya ini motor. Tapi ini NMAX yang lama ya, teman-teman, bukan NMAX yang baru. Kayak punyanya Bang Kulo. Tapi bagusan yang ini sih, teman-teman, daripada yang baru tuh. Kurang suka Bang Kulo modelnya. Ini yang belakang spakbornya. Oh, pantas namanya tim nyiprat, Bos. Spakbor belakangnya aja kayak gini. Tuh, kenapa aja Proliner ini radiatornya udah diganti, tapi yang jelas bukan koyorat ya teman-teman. Diganti apa sih namanya, lupa Bang Kulo, pokoknya itulah. Tapi ini katanya Brembo, ini mana barang Brembonya? Aduh, ini mah master remnya kan Brembo Pasar Joyo ini mah. Buset dah, pelan ya, emang pelan. Olinya juga paling olin Pasar Joyo ini mah. Bukan olin asli nih. Masa sih koknya olin nasi terus knalpotnya cuma itu terus kaliper sama masternya nggak pakai Brembo ori. Ini selang gas apa selang apa sih ini yang merah nih? Buset dah, ada aja nih ngelawer. Ini holdernya pakai holder apa nih? Oh, holdernya nggak tahu nih. Kirain pakai itu, pakai saber. Tangkinya di expose ya teman-teman, rangkanya dicat lagi. Ini juga udah nggak pakai filter box ya teman-teman, filter box udah dilepas. Tapi ini Bang Kulo bingung, ini motor kenapa gerak mulu sih, Bos? Bang Kulo jadi takut. Udah lah, kita coba taikin aja lah. Apakah enak motor ini? Yuk, helm dulu. Edan, bos. Mantap, bos. Kita putar ganti. Yuk. Mantap, bos. Oke, bakar ban terus. Gas. Weh. Sangar, bos. Kenceng. Sekarang kita coba track di sini aja ya teman-teman, tapi gak mundur dulu karena sirkuitnya pendek ya. Oke, pas di aspal aja. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo duduk Bang Kulo. 200. Op. Ngeremnya gak nyampe guys. Kayaknya gak bisa di sini. Kita harus ke bandara dulu berarti. Bentar. Jalan ke bandara. Kita ke bandara dulu teman-teman. Kita mau masuk bandara berarti kita ke sini. Di sini tuh forbidden teman-teman. Berarti kita ke sini aja nih. Nah, udah. Oke. Oh, salah. Oke. Kalem. Wow, enak banget teman-teman tarikannya.
Emang gokil ini mah the best. Wow, wow. Lucky miss. Wow, oke. Gokil, gokil, keren, keren, keren. Parah ini teman-teman, parah. Ini Bangkulo salah persepsi nih. Mesinnya kenceng parah teman-teman. Enak banget teman-teman, enak banget. Wis. Gokil, enak banget teman-teman mesinnya. Was, 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 was. Was, was. Wih, 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 wih. Hampir aja slip bos Q, awas, awas. Pas. Belum dibuat top speedan, masa udah jatuh, janganlah. Awas. Wis. Kita lewat mana sini? Astagfirullahaladzim. Eh, Pak, bisa bawa mobil kagak sih, Bambang? Hah? Hah? Motornya bakal jadi jatuh nih. Sorry, sorry. Udah, ayo. Oke, oke. Tapi enak parah, teman-teman. Demi apapun ini motor. Udah kece ini, mah. Kece badai, lintar ulala ini. Oke, kita geber lagi, teman-teman. Wow. Wow. Oke. Mantap jaya Mendio ini mah. Tip, yuk masuk bandara. Sekali jemping kebablasan gimana ini? Oke. Jalan lagi ya. Oke, kita persiapan di sini aja teman-teman, di lampu seperti biasa. Kita jangan start sprint ya teman-teman. Kalau start sprint tuh pasti pasti gitu. Tapi ya emang enak sih teman-teman, tapi dia over sprint terus dia buang naiknya tuh lama teman-teman. Kalau misalkan kita langsung start dari bawah langsung pelan-pelan tuh malah lebih afdol. Tampangnya aja udah garang banget teman-teman. 1 2 3 gas. Ayo Bangkulo, ayo. Berapa nih? 200 berapa nih? Ayo. Wow, oke, enak banget. 300 nyampe enggak nih? Nyampe dong, 300 dong. 300 dong. Gokil, 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 gokil. Emang juara ini. Emang namanya NMAX arogan ya, arogan ini arogan nih. Harta tata aulia nih tulisannya depan nih. Oke. Kita sekarang coba belajar start itu ya teman-teman. Start sprint ya. Oke. Aduh, Bangkulo udah ngantuk nih teman-teman. Gak apa-apa lah. 1, 2, yo. Wes. Angkat tangan bos. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tenaganya terlalu ekstrim bos. Tapi gak apa-apa. Bangkulo harus tetap mencoba, harus bisa. Kelam lagi, nah, yo, bisa Bangkulo bisa kok, bisa Bangkulo bisa, Bangkulo bisa kok, ayo, gak bisa lagi, harus sampai bisa pokoknya, jadi dia start standing langsung itu teman-teman, harus langsung jalan, gak boleh jatuh. Tar. Demi kepuasan kalian nih Bangkulo akan belajar terus teman-teman. Oh enggak. Tadi ngelepas gasnya enggak gitu. Gasin aja ya teman-teman. Enggak. Enggak bisa teman-teman. Motor tuh langsung diri. Kalau gasnya masih tetap konstan, Bangkulo kurangin dikit aja ya gasnya ya. Jadi kita udah geber full, kurangin dikit, nanti baru kita gas lagi. Gimana gitu bisa nggak? Pakai lem dulu. Nah. Wow bisa. Mantul langsung. Oke.
Bang Kulo tahu cara triknya, tahu. Mantap. Wih. Ini kita start lagi di sini ya. Kalau emang bener triknya tadi, Bang Kulo harusnya bisa lagi. Oh kan. Mantap, yuk. Kenceng banget temen-temen, bos, gokil, mantap. Dan ini mah udah the best nih temen-temen. Ini adalah jangan lihat tampangnya ya, don't judge book by cover temen-temen. Ini covernya biasa-biasa aja tapi mesinnya sangat spektakuler, cetar membanding lintar, ulala, uhui, aman dia. Dah pokoknya teman-teman kalau kayak gitu sekian dulu dari Bang Kulo. Wih. Ini Nmax-nya udah Nmax arogan ya, arogan teman-teman. Jadi jogetnya gini nih. Udah nih, udah Nmax udah gini nih. Nmax-nya udah gini nih. Oke teman-teman, pokoknya yang baru bergabung jangan lupa like, komen dan subscribe. Setelah itu jangan lupa lonceng notifikasinya. Kling kling. Nah. Sama Bang Kulo sehari upload 2 kali teman-teman, jam 5 pagi konten review Bang Kulo, gabutan Bang Kulo. Jam 12 siang konten Serial Sultan Upin Ipin. Jadi kalian jangan nanya lagi, Bang kok gak ada Serial Sultan Upin Ipin? Ada, jam 12 siang. Oke, kalau gitu sekian dulu dari Bang Kulo. See you next time. Dadah. Thank you teman-teman. Dadah.